Okay, hari ini kita belajar bundarkan nombor pada puluh, ratus dan ribu yang terdekat. Okay, sebagai contoh, kita bundarkan nombor 1,500,623. Okey, kita cari puluh. Puluh. Okey, puluh ada berapa sifar? Ada satu sifar saja. Ya, ini rumah puluh. Okey, rumah puluh. Tengok jiran dia. Okey, kaya ke tidak? Okey, lebih daripada lima tak? Tak kan? Ha, tak, kita kekalkan. Kita kekalkan nombor enam ini. Okey. Okey, ini letak saja lima. Satu. Kita cari ratus. Nombor yang sama. Ratus. Ratus. Okay. Ratus ada berapa sifar? Ada dua sifar. Mana rumah ratus? Ya, betul. Lima. Ini adalah rumah ratus. Tengok jiran, kawan rumah ratus. Okey, enam. Lebih daripada lima tak? Ya, betul, lebih. Kalau lebih daripada lima, kena tambah satu. Okey, tambah satu. Okey, lima tambah satu. Lima tambah satu berapa? Enam. Okey, dia letak satu. Jawapannya ini. Okey. Nombor yang sama juga. Kita cari ribu. Ribu. Bundarkan ribu yang terdekat. Okey, ribu ada berapa sifar? Ya, betul. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Okey. Tengok rumah ribu. Mana rumah ribu? Ya, betul. Yang satu ni rumah ibu. 1,563. Tengok jiran rumah ribu. Kaya ke tidak? Lebih daripada lima tak? Okey. Ya, betul. Lima. Kalau dia lima, kena tambah satu. Satu campur satu. Dua. Rupanya dua ribu. Okey. Ni saya nak tunjuk ya, kenapa kena tambah satu. Macam mana dia kaya atau tak kaya. Okey. Ni kosong. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan dan seterusnya lah. Okey. Okey, contohnya yang ni. Yang kena tambah satu, yang nombor lima ke atas, kena tambah satu. Contohnya rumah ratus. 1,563. Tengok ratus, jiran dia enam. Enam kan? Kena tambah satu. Faham? Okey. Ini kekalkan. Kekalkan nombor.
bila 4 ke atas. Okey. Contohnya rumah puluh. Okay, rumah puluh. Okey, ni puluh kan. Jiran dia 3. Eh, 3 kat sini. Jadi tak perlu tambah 1. Kekalkan 6. Okey, faham? Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar dan ulang kaji.